Ada cerita penuh hikmah di Masjid At-Taubah yang terletak di dalam rumah tahanan kelas 1 Medan. Dari tempat ibadah ini lahir sebuah gerakan yang merangkul para narapidana untuk kembali ke jalan yang benar dan berbuat sesuatu yang bermanfaat meski masih menjalani masa tahanan ataupun bagi eks narapidana yang kembali ke masyarakat. Gerakan menebar kebaikan ini dilakukan oleh Yayasan Inspirasi Bangsa. Yayasan yang juga terdiri dari mantan narapidana, tokoh agama dan masyarakat ini pun mendapat dukungan penuh dari pihak rutan, mengingat gerakan ini sangat membantu proses rehabilitasi warga binaan rutan. Beberapa kegiatan kerohanian memang sudah berjalan cukup baik di rutan ini, seperti pengajian rutin di masjid, dan juga penguatan iman lewat ceramah ataupun siraman rohani. Yayasan Inspirasi Bangsa yang lahir dari pengurus Masjid At-Taubah ini diharapkan mampu menjadi tonggak perubahan bagi narapidana untuk bertaubat dan kembali pada jalan yang benar, dan juga menghapus stigma bahwa eks narapidana adalah orang yang jahat dan tidak dapat diterima kembali di lingkungan masyarakat. Ada kebahagiaan sejati yang dirasakannya ketika ia sampai pada titik balik, ketika ia larut dalam kedekatan pada Tuhan Yang Maha Kuasa, kembali di jalan yang benar setelah melakukan banyak dosa dan kesalahan. Dari balik jeruji besi, ia menemukan jalan kembali. Pemirsa, ia juga terus menjaga kebahagiaan sejati ini dengan terus berbuat kebaikan. Sudah hadir bersama saya Wanda Saputra, Ketua Yayasan Inspirasi Bangsa. Assalamualaikum Wanda. Waalaikumsalam. Apa kabar? Baik Mbak. Tidak marah atau keberatan kan kalau saya katakan tadi bertobat dan sudah menemukan jalan kembali? Tidak Mbak, tidak sama sekali. Bagaimana saat itu menemukan jalan tobat? Anda kan seorang mantan narapidana. Ya benar sekali Mbak, saya seorang mantan narapidana. Ketika saya menemukan jalan taubat itu Mbak, jujur sampai hari ini juga saya secara pastinya tidak bisa menggambarkan bagaimana itu terjadi. Semua saya lalui melalui sebuah proses. Dimana ketika saya pertama kali harus mengalami sisi lain kehidupan, yaitu berada di dalam penjara. Saat itu saya merasa saya dalam titik nol untuk hidup saya. Bayangkan saya harus dipisahkan dengan anak saya, putri saya yang pada waktu itu berusia 2 tahun. Saya tidak tahu berapa lama saya harus menjalani masa hukuman ini dan harus dipisahkan sama dia. Saya juga harus meninggalkan istri yang pada waktu itu sedang hamil 7 bulan. Belum lagi rasa malu yang saya timbulkan untuk keluarga, terlebih pada ibu saya, kakak saya yang juga harus jatuh sakit. Semua itu benar-benar nggak bisa saya ungkapkan, Mbak. Itu benar-benar suatu apa ya. Sampai saya merasa pasrah dan saya nggak tahu. Ya hanya saya menangis, saya berdoa kepada Allah, ya Allah kalau engkau memang ada, kau tunjukkanlah jalan padaku untuk kembali. Itu. Ya, berapa lama pada saat itu ditahan? Saya dari seluruh masa tahanan yang saya jalani selama 1 tahun 1 bulan saya berada dari mulai tahanan polisi hingga ke rutan. Di rutan ya. Bagaimana kehidupan di balik jeruji besi? Untuk kehidupannya Mbak, berbagai macam fase dan gambaran kehidupan yang saya alami Mbak. Awalnya saya merasakan penjara itu tempat yang menyeramkan, mengerikan. Benar-benar nggak pernah terbayang dalam hidup saya ada berada di tempat seperti itu Mbak. Bayangkan tembok di sekeliling saya itu benar-benar menghalangi. Tapi ketika saya terus mendekatkan diri kepada Allah, saya terus dapat bimbingan. Sampailah saya ke rutan, ternyata kehidupan di sana itu jauh lebih menyenangkan. Karena menyenangkan dalam arti yang seperti apa? Menyenangkan Mbak, di sana saya punya banyak kesempatan untuk belajar agama. Di mana di sana ada sebuah masjid yang alhamdulillah dikelola dengan baik oleh para pengurus masjidnya. Dari pagi hingga sore banyak kegiatan agama Mbak di sana. Ya, awal-awal keluar dari rumah tahanan, kemudian balik pulang ke rumah ke keluarga. Bagaimana istri dan juga keluarga Wanda sendiri itu? Apakah mereka tidak minder, tidak merasa risih begitu ya untuk menghadapi tetangga, barangkali masyarakat, seperti apa keluhan mereka? Kalau dikatakan minder, terutama untuk istri, malah saya sebenarnya yang minder gitu Mbak, pada istri. Istri justru tidak? Ya, dia mengatakan pada saya, dia bangga dengan saya yang sekarang. Gitu. Dan perkataan itu bukannya sebuah perkataan, tapi dia wujudkan gitu. Ketika untuk pertama kalinya dia membawa saya bertemu dengan orang-orang di lingkungan kantornya gitu. Saya tidak tahu pada waktu itu apa gitu. Yang pasti saya sudah menyampaikan kepada istri, keluarga, saya ingin berbuat sesuatu. Untuk ya mungkin sebagai ini ya Mbak ya, di masa lalu saya banyak salah, ini saatnya sisa umur yang ada ini yang masih dititipkan Allah ini mau saya manfaatkan untuk kebaikan lah, menutupi semua keburukan di masa lalu. Baik. Jadi istri ajak saya ke situ. Di situ saya nggak tahu gitu. Kalau dia tuh ajak ke kantor, kantornya, di situ bertemu dengan beberapa orang temannya. Dia minta dukungan ke para teman-temannya. Suami saya ingin berbuat sesuatu. Pada waktu itu kita sampaikan kita ingin membuat wadah untuk para mantan narapidana yang udah bebas nih, supaya mereka juga bisa dibimbing ke arah jalan yang benar gitu. Yeah. Lalu ada pertanyaan, kenapa harus pilihannya narapidana? Dan bagaimana tahu tentang kehidupan narapidana? Langsung istri mengatakan, suami saya mantan narapidana. Meski telah bebas dari tahanan, Wanda Saputra masih menjalin hubungan yang baik dan sering berkunjung ke rutan. Bersama Yayasan Inspirasi Bangsa, ia juga sering menggelar diskusi di perpustakaan. Jadi ketika saya terus ingin membangun kemitraan, membangun kerjasama dengan beberapa orang, saya pernah bertemu dengan seseorang, dan beliau mengatakan, ngapain di penjara diurusin, itu udah maling, udah orang jahat semua. Lagian mereka tuh orang-orang seneng kok, orang-orang susah. Karena kebetulan orang yang saya temui itu dia menjual suatu produk makanan yang dia pasok ke dalam rutan. Jadi saya berharap sih beliau maulah menjadi apa kita lah bagian dari kegiatan kita gitu kan. Karena saya lihat juga latar belakang agamanya cukup bagus itu. Tapi kembali lagi lah, masing-masing orang kan punya pandangan yang berbeda. Pada saat itu ketika dia mengatakan demikian, ya saya hanya menjawab, ya ketika Allah mau memberikan suatu kebaikan, bahkan di tempat yang buruk sekalipun, itu bisa menghasilkan kebaikan. Baik. Yang kedua, jangan menjadikan satu tempat, yaitu rutan itu menjadi tolak ukur untuk seluruh tempat. Oke lah, di situ mungkin... Jangan menjustifikasi begitu ya. Di situ mungkin bisa ada rezeki. Ya. Orang-orangnya, tapi di tempat lain kan belum tentu seperti itu. Penjara-penjara lain kan masih banyak di Sumatera ini. Ya, baik. Tausiah ataupun siraman rohani itu selalu jadi program unggulannya. Ya. Teman-teman nih, dan juga Wanda di Yayasan Inspirasi Bangsa nih. Sejauh apa sih manfaatnya nih bagi para narapidana di rutan itu sendiri? Kalau yang Wanda sendiri melihat, karena ini kan harus rutin ya, siraman rohaninya. Seperti apa ya? Karena saya sendiri merasakan manfaatnya Mbak, itu sangat penting gitu. Okay. Karena kita kan nggak cuma badan yang perlu dikasih makan, tapi rohani kita juga perlu dikasih makan. Satu-satunya makanan untuk rohani itu yaitu sesuatu siraman yang bersifat agama gitu Mbak. Karena orang kalau sudah di dalam penjara kita katakan, itu udah titik nol gitu. Itu sangat mudah diisi ketika dia diisi gitu. Hasrat dia ingin bertobat, berbuat baik itu ada, cuman terkadang tidak ada jalan, tidak ada kesempatan gitu. Justru itu yang harus kita ciptakan gitu. Itu yang harus kita kasih ke mereka. Baik, ditahan dulu, nanti kita lanjut lagi di segmen berikutnya. Pemirsa tetap di program Selasar Budi. Selain di rutan kelas 1 Medan, Yayasan Inspirasi Bangsa juga rutin mengadakan kegiatan pengajian, ruqyah dan ceramah yang dilakukan di lapas anak Tanjung Gusta Medan. Mereka juga merespon informasi tentang lapas atau rutan di luar kota Medan yang memiliki potensi untuk menerima bantuan. Salah satunya adalah di rumah tahanan kelas 2B Kabanjahe, Kabupaten Karo, Sumatera Utara. Selain rutin memberikan siraman rohani, Yayasan Inspirasi Bangsa juga memberikan makanan ringan, perlengkapan sholat dan juga Al-Quran. Yayasan Inspirasi Bangsa juga merangkul pembudidaya tanaman hidroponik untuk mengajarkan warga binaan rutan bercocok tanam di lahan yang minim. Wanda, Yayasan Inspirasi Bangsa ini kan kerap memberikan bantuan pada warga binaan di lapas ya ataupun di rutan. Apa alasan lainnya selain karena Wanda itu jebolan sana juga? Ya satu-satunya alasan kita Mbak, karena minimnya prasarana untuk mendukung kegiatan pembinaan keagamaan. Itu dia, di beberapa tempat ya, seperti kita lihat di Kabanjahe, di... Itu rutan? Ya, rumah tahanan negara kelas 2. Okay. Dan LPKA anak, lembaga pembinaan khusus anak yang ada di Tanjung Gusta, sangat minim sarana-sarana yang mendukung untuk program pembinaan keagamaan. Jadi kita rasa kita perlu memberikan sarana dan prasarana itu untuk memotivasi mereka lah untuk semangat belajar. Ya. Ide untuk membangun Yayasan Inspirasi Bangsa ini sendiri, ini kan tadi kan cikal bakalnya itu dari BKM ya, Badan Kemakmuran Masjid yang ada di Rutan. Yeah. Nah, itu bagaimana melink semua ini, ada pihak, ada Ustadz gitu, Wanda sendiri, bagaimana? Ada berapa orang sih sebenarnya yang mencetuskan ide itu pertama sekali? Jadi sebenarnya sih ini mimpi saya dan mimpi beberapa orang temen lah. Jadi sesuai dengan apa kita, mimpi di balik jeruji itu ya ini dia gitu. Jadi ketika dulu saya masih berada di dalam, saya bersama dengan beberapa orang teman punya mimpi. Ketika kita sudah menyadari betul sia-sia kali hidup yang sudah kami lalui, kita ingin berbuat sesuatu lah untuk yang bersifat bisa dimanfaatkan lah dan bermanfaat bagi orang banyak gitu. Jadi ketika saya selesai dari masa hukuman saya bertemu dengan seorang guru besar dan juga ustadz, yaitu Dr. Zainal. Pertama sekali orang yang saya temui ya beliau gitu. Dalam pengajiannya lalu beliau bertanya kepada saya apa rencana ke depan, dan beliau juga tanya tentang masa lalu saya. Saya bilang dulu saya punya pengalaman kerja di bidang event organizer gitu. Oh itu bagus katanya. Kenapa nggak kamu buat sekarang IO tapi khusus dakwah ke penjara-penjara, seluruh penjara se-Sumatera Utara, lalu nanti se-Sumatera dan se-Indonesia kita isi katanya. Ya, akhirnya motivasinya sih dari situ gitu. Setelah dari situ saya ada berkunjung ke teman yang di dalam Rutan Tanjung Gusta. Saya paparkan, saya juga ingin punya suatu kegiatan ya. Alhamdulillah teman-teman di dalam juga banyak mendukung sudah. Kami juga mendukung gitu karena mereka juga punya mimpi yang sama. Jadi mereka titipkan mimpi mereka melalui saya gitu. Artinya beberapa program yang saya jalankan ini juga merupakan buah pemikiran dari teman-teman di dalam yang punya mimpi yang belum bisa mereka wujudkan. Ya, Wanda. Kegiatan Yayasan Inspirasi Bangsa ini kan berfokus di dakwah gitu ya, dakwah siraman rohani yang memang benar-benar dibutuhkan oleh narapidana yang ada di rutan ataupun di lapas. Nah ini begitu seringnya melakukan kegiatan, seberapa rutin ya? Kalau dalam sebulan berapa? Yang di LPK anak kita sudah setiap hari Mbak. Setiap hari. Kita buat yang kelas di situ. Kalau di Kabanjahe kita jadwalkan satu bulan 2-3 kali kita buat roadshow kegiatan. Nah ini kan begitu sering, kan butuh operasional. Donasi dari mana saja yang berhasil dikumpulkan? Ya, alhamdulillah dari beberapa hamba-hamba Allah, terutama dari keluarga saya sendiri banyak mendukung. Bahkan dari teman-teman yang masih berada di dalam rutan sendiri gitu. Ya, mereka juga mensupport, tidak hanya berupa ide tapi mereka juga menggalang dana di sana gitu. Untuk langsung disalurkan gitu. Juga ada dari mitra kita, dari ibu-ibu pengajian mujahidanya FUI Sumut, Forum Umat Islam Sumatera Utara, mereka juga aktif menggalang, kayak kemarin tuh kita ada serahkan bantuan berupa mukena atau apa itu dari mereka galang. Sebagai seorang yang pernah mengalami pahitnya hidup di balik jeruji besi, Wanda bertekad untuk memanfaatkan sisa hidup di jalan kebaikan dengan kembali ke rutan atau lapas untuk memotivasi warga binaan agar konsisten dalam bertobat dan menjaga kejernihan pikiran dan juga batin. Apakah nantinya Yayasan Inspirasi Bangsa ini fokusnya menjadi wadah bagi mantan narapidana? Ini menarik sekali, soalnya jarang yang menyentuh ranah ini, Wanda. Apakah mau fokus di narapidana yang kemudian nanti bertaubat, kemudian setelah keluar dari rutan gabung di sini, atau ini bebas untuk siapa saja? Secara khusus kita memang mewacanakan seperti itu Mbak, tapi secara umum mungkin tidak hanya ke situ, mungkin kepada siapapun, tidak mungkin hanya para narapidananya, mungkin juga keluarga narapidana ataupun orang-orang yang kurang beruntung, tapi secara khusus memang fokus kita seperti itu. Oh, baik, ini menarik di lapas anak ya. Pembinaan anak tadi, Wanda dan juga teman-teman di Yayasan Inspirasi Bangsa itu aktif berkegiatan. Ada upaya untuk meningkatkan budaya membaca nih, budaya literasi dari anak-anak di sana nih. Seperti apa sekarang kemajuannya? Ada mendirikan perpustakaan ya di sana? Ya, kita sudah, sebenarnya perpustakaan itu sudah ada, tapi tidak difungsikan. Jadi kita fungsikan kembali dan kita juga lagi berusaha menggalang beberapa buku-buku yang bersifat edukasi, yang mudah dikonsumsi sama anak-anak lah, dan buku-buku komik sih. Tadinya karena koleksi buku yang di sana seperti apa? Ada beberapa buku mungkin terlalu berat bahannya untuk mereka konsumsi, seperti itu kalau yang menurut saya ya Mbak. Sebenarnya tidak untuk mereka ya? Iya, seperti itu. Karena kan mereka dari latar belakang yang memang anak-anak jalanan gitu, yang tidak pernah membaca sama sekali, tidak hobi gitu. Jadi kan memancing minat bacanya harus ada buku-buku yang menarik sih, mungkin komik atau majalah-majalah, otomotif, sebagainya lah yang memang bisa dijangkau sama mereka gitu untuk melihat itu itu untuk menarik minat baca mereka, seperti itu sih program kita. Ada rencana mau buat madrasah juga di lapas anak ya? Ada rencana seperti Insya Allah itu? Ke situ sih arahnya, madrasah atau mungkin pesantren seperti itulah Mbak. Jadi kita resmikan kegiatan itu supaya maksimal gitu kan, karena kan mayoritas di sana juga Muslim ya, bahkan hampir 90%-nya Muslim. Ya dari total sekarang jumlah narapidana itu ada sekitar 500-an lebih, 400-an itu Muslim, yang 100 itu kan non Muslim. Jadi kita sudah diskusi dengan pihak lapas anaknya sendiri, mereka juga sangat mendukung segala program kebaikan yang akan kita tawarkan gitu. Mudah-mudahan ke sana sih arahnya. Ya, sudah tersedia belum dananya? Atau ini masih pada tahap persiapan begitu ya? Karena anak-anak ini ya pemirsa tidak boleh dikriminalisasi begitu ya. Baik, Wanda ditahan dulu, nanti kita lanjut lagi. Dan pemirsa, seperti apa ya pendapat masyarakat tentang sepak terjang Yayasan Inspirasi Bangsa ini? Kita simak dalam tayangan berikut ini. Pertama, saya harus mengatakan berterima kasih kepada Yayasan Inspirasi Bangsa karena sudah berperan di dalam pembinaan di rutan. Sebenarnya pembinaan terhadap warga binaan itu inilah sebenarnya harus didukung oleh masyarakat. Tidak bisa hanya pemerintah saja, harus masyarakat juga mendorong. Ya, kami mendukung dengan memberikan akses yang seluas-luasnya untuk melakukan pembinaan di sini. Misalnya ada kegiatan-kegiatan, ada yang harus dikonsultasikan ke kami siap menjadi orang tua. Karena apapun ceritanya ya Yayasan Inspirasi Bangsa adalah anak kami. Jadi kami sangat bangga dan berterima kasih. Tanggapan saya luar biasa, saya kasih aplaus buat Yayasan Inspirasi Bangsa ini karena sudah mau datang berkunjung ke tempat kami ini, yang notabene adalah mereka ini adalah warga negara Indonesia juga, anggota masyarakat yang untuk sementara mereka harus menjalani pidana sebagai bentuk pertanggungjawaban terhadap perbuatannya, dan mereka ini juga butuh dukungan masyarakat. Harapan saya kerjasama ini kalau bisa, ataupun kegiatan ini bisa berkesinambungan. Jangan hanya berhenti di sini, dan mungkin ke depan bisa kita tingkatkan lagi dengan kegiatan-kegiatan yang lebih dari yang sekarang, supaya pembinaan, kerohanian, kemandirian bagi warga binaan kami yang sekarang berjumlah 400 orang yang sedang menjalani masa pidana di tempat ini itu bisa bermanfaat dan juga menjadi bekal mereka nanti setelah mereka keluar dari rutan Kabanjahe ini. Demikian. Menurut saya sih ini apa ya, satu wadah yang memang dibutuhkan untuk napi ataupun mantan napi yang sudah bebas ya, untuk mereka bisa berkreativitas dan berproduktivitas. Karena apa? Karena ketika mereka di dalam itu kan mereka banyak menganggur gitu. Jadi harus ada pihak ketiga yang memang mensupport kegiatan di rutan untuk mereka tetap bisa melakukan kegiatan yang menghasilkan untuk mereka gitu. Kalau saya sih melihatnya dia itu sosok yang bertanggung jawab ya. Tapi pada kenyataannya dalam pergaulan mungkin dulu dia salah pergaulan sehingga dia merasakan kehidupan di rutan. Tapi saya bersyukur dengan dia belajar di rutan, dia mampu untuk menjadi sosok yang lebih dari sebelumnya. Dia mampu juga membuat suatu perubahan setelah dia keluar dari rutan. Wanda, kita sudah sampai di segmen terakhir ini. Iman manusia itu kan sifatnya fluktuatif, kadang naik, kadang turun, stabil, naik, turun lagi gitu. Bagaimana sih Wanda itu merecharge, menjaga gitu supaya kondisi iman itu tetap baik gitu? Karena kan kadang lagi rajin gitu ya, terus malas gitu, turun gitu. Seperti apa? gampang Mbak, saya malah bersyukur gitu. Allah udah ngasih tahu saya satu rumus yang paling gampang. Ketika udah males, udah ini, udah berkunjung aja. Lihat ya nasib teman-teman saya yang belum beruntung di penjara itu. Udah timbul rasa syukur dan rasa takut saya. Ya kan? Dengan berbagai macam kisah, pengalaman, dan kasus orang bisa masuk ke dalam loh Mbak. Nggak semuanya itu orang jahat di dalam. Yeah. Ada juga orang yang karena difitnah, ada juga yang orang nggak sengaja nabrak harus masuk ke penjara dengan berbagai macam kisah. Ada juga orang yang hanya berbuat kesalahan kecil hukumannya besar, lama. Banyak kisah-kisah situ yang sangat inspiratif yang membuat kita tuh sadar gitu akan kebesaran Allah dan bersyukurlah dengan apa yang dititipkan Allah sekarang. Ibarat kapal nih Wanda, Yayasan Inspirasi Bangsa ini kan mau dinahodai kemana? Karena nahodanya kan sekarang Wanda. Kita berharap sih Mbak, ini adalah gerakan perubahan Mbak. Bagaimana merevolusi mental para mantan narapidana yang mereka nggak jarang loh Mbak. Mereka tuh bukan pertama kali, mungkin sudah yang kedua-tiga kalinya mereka keluar masuk itu. Gitu. Keluar jadi, masuk rutan. Iya, kita pingin menjadikan beberapa orang dari mantan narapidana menjadi role model. Kesuksesan mereka itu menjadi inspirasi dari teman-teman yang lain gitu. Ternyata hidup ini nggak sesempit yang mereka bayangin gitu. Jadi kita berharap wacana kedepannya dengan rumah singgah, dengan program itu benar-benar bisa menampung lah. Karena ini fenomena yang kami alami Mbak. Banyak teman-teman yang mungkin nggak seberuntung saya termasuk cukup beruntung lah ketika saya keluar. Ada orang-orang baik yang mau menerima saya, memuliakan saya. Seperti para ustadz, guru-guru saya yang saat ini malah ikut bergabung menjadi relawan di yayasan saya gitu kan. Baik. Tapi kan belum tentu orang-orang lain punya kesempatan atau peluang sama seperti saya. Dan nggak jarang juga masyarakat kita ini kan sangat anti sama narapidana ini. Baik, nah apa nih tekad Wanda untuk memajukan yayasan ini, Yayasan Inspirasi Bangsa? Yang pasti kita harapkan Mbak, melalui program-program dan kegiatan yang kita lakukan ini Mbak, akan banyak nantinya napi-napi yang akan menunjukkan gitu, narapidana tuh bisa berkarya loh, narapidana juga punya kesempatan gitu. Karena memang nggak jarang mereka juga punya ide-ide yang bagus, mereka juga orang-orang hebat loh gitu. Kita berharap nanti suatu saat masyarakat juga nggak lagi memandang sebelah mata lah dan bisa menerima lah gitu. Stigma itu terhapus ya, itulah harapan. Diskriminasinya juga terhapus ya. Baik Wanda, terima kasih banyak sudah meluangkan waktu di Selasar Budi. Saya juga belajar banyak dari Wanda hari ini. Sukses. Titip salam buat teman-teman semuanya yang ada di Yayasan Inspirasi Bangsa. Terima kasih Mbak. Pemirsa, Wanda Saputra adalah kisah yang berjudul Tiada Kata Terlambat Untuk Bertaubat. Semoga kisah Wanda tadi dapat menginspirasi kita semua untuk terus berbuat kebaikan di sisa hidup kita. Saya Rahma Mandasari, undur diri. Jangan lupa untuk selalu tebarkan nilai kebajikan di setiap lini kehidupan. Sampai jumpa.